never die. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya dalam pertandingan Magic Chess. Di sini saya bermain skill Valley dengan menggunakan skill 3-nya ya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan skill 3 dari Valley. Oh ya, kita langsung saja ke permainannya. Di sini saya udah mendapatkan 4 mage ya. Saya akan bermain mage menggunakan Commander Valley skill 3-nya ya. Oke, kita langsung saja ke permainannya ya, teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess, agar channel ini berkembang untuk kedepannya dan saya lebih bersemangat lagi membuat kontennya ya, teman-teman. Cara penggunaan skill Valley ini, pilih hero untuk memberikan Wind Blazing ya, untuk setiap 12 detik hero bertahan dalam pertarungan Wind Blazing ya. Setelah kita bertahan dalam pertandingan yang berbentuk lingkaran kepada hero yang kita beri blazing, akan mendapatkan satu win ya. Kalau sudah tercapai 4 win, kita akan mendapatkan hero yang kita beri blazing tadi ya. Di sini saya memberikan blazingnya kepada Kagura. Nanti kalau Kaguranya bertahan menggunakan blazingnya yang diberi tanda bulat, akan diberikan satu win ya kepada hero yang bertahan selama 12 detik ya. Kita lihat di sini saya kasih kepada Esme, di sini udah berjalan ya winnya, dan di sini kita mendapatkan winnya dari Esme-nya ya, teman-teman. Di sini win yang berhasil kita kumpulkan sebanyak 3. Kita harus mengumpulkan sebanyak 4. Nanti kalau udah terkumpul sebanyak 4, kita akan mendapatkan satu hero ya, yang sama dari blazing yang kita gunakan tadi ya. Dan kita mendapatkan skill 3 dari Valley-nya. Kita akan mendapatkan hero yang berhubungan dengan yang kita kasih blazing tadi ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan kepada Esme. Nanti kalau udah sampai 4 win, kita akan mendapatkan Esme ya. Kita akan mendapatkan Esme ya, teman-teman. Satu star hero ya. Target hanya dapat menghasilkan satu win power setiap babak ya. Kita bisa menghasilkan satu win setiap babaknya ya, teman-teman. Di sini saya kasih sama Esme dan saya mendapatkan win lagi ya sama Esme-nya. Ya, kita hajar dulu. Kita hajar dan di sini kita menang ya, melawan alfanya ya, teman-teman. Kita berhasil ya melawan alfanya ya, dan saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 9, dan di sini saya udah mendapatkan Esme ya dari skill 3 dari Valley-nya ya. Kita harus mengumpulkan 4 win lagi supaya kita bisa mendapatkan hero Esme lagi ya, teman-teman. Dan kita harus bertahan selama 12 detik untuk menghasilkan winnya ya. Begitulah cara penggunaan dari skill 3 Valley ya, teman-teman. Kita harus kumpulkan winnya sebanyak mungkin supaya Esme-nya cepat bintang 3 ya. Kita langsung saja ke permainannya ya. Dan di sini saya dikalahkan sama Commander Pau ya. Dia memakai Commander Pau dan saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 10 ya. Kita cari dulu. Kita harus menghasilkan win lagi ya supaya kita bisa mendapatkan Esme lagi ya, teman-teman.
Di sini saya jadikan Esme-nya sebagai Star Core Magi nantinya ya. Di sini Esme saya udah mendapatkan bintang 2 dan saya kasih Wind Blessing-nya kepada Esme ya, supaya kita bisa menghasilkan Wind Blessing-nya ya secara cepat ya teman-teman. Karena Esme-nya bisa bertahan selama 12 detik ya teman-teman. Oke, di sini saya udah ambil Star Core dari Magi dan saya akan aktifkan Maginya ya sebentar lagi. Di sini saya mau cari hero Magi ya, supaya kita bisa mengaktifkan Maginya menjadi 6 ya. Di sini Magi saya udah 5 dan saya harus cari satu lagi ya, supaya saya bisa menghasilkan sinergi Magi ya. Dan saya ketemu sama Roger nih. Di sini Rogernya udah B2 dan skillnya setengah ya. Skillnya Roger banyak banget ya. Oke, kita ajar dulu. Dia pakai Gunner nih. Dia combo sama Gunner. Di sini clean-nya berhasil ya kita kalahkan. Oke, di sini tinggal Roger satu ya dan saya dikalahkan ya sama Rogernya. Gak apa-apa, kita dikalahkan di awal round. Nanti kita akan mengalahkan Rogernya di round selanjutnya ya. Di sini Kagura saya udah B2 ya, sama Sisklopnya, Sisklop udah B2 dan Zas saya udah B2 juga nih. Kita tunggu dulu. Dan di sini win dari skill valenya udah terkumpul 2 ya. Sebentar lagi kita akan mendapatkan satu hero lagi ya, yaitu Esme ya. Di sini saya mendapatkan win lagi ya dari Esme-nya. Tinggal Martis 1 dan di sini Martisnya berhasil ya kita kalahkan dengan mudah ya. Kita tunggu dulu. Di sini kita berhasil mengalahkan Commander Link ya. Dia pakai Link. Di sini saya udah mendapatkan Faramis ya. Kita bisa aktifkan maginya 6. Dan di sini magi saya udah aktif ya. Saya mau ambil Esme dulu. Soalnya saya akan jadikan Esme-nya B3 ya. Dan setelah ini kita bisa menggunakan skill 3 dari Valenya lagi. Di sini win saya udah terkumpul sebanyak 3 ya. Tinggal satu lagi dan kita berhasil ya mengumpulkan sebanyak 4 dan kita bisa mendapatkan Esme-nya satu lagi nih. Kita hajar dulu Laylanya dan kita menang ya melawan Commander Pau-nya ya. Oke, kita tunggu dulu dan saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 7 nih. Dan di sini saya mau ambil item apa nih supaya kita bisa cepat nih. Saya mau ambil Golden Staff. Saya akan coba kasih sama Esme ya, supaya gerakan Esme-nya lebih cepat lagi ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Di sini saya mendapatkan Popol and Koopa sama Zas nih ya. Zas saya tinggal 2 lagi dan setelah ini Zas saya mau bintang 3 ya, udah B3. Di sini saya kasih item jungle-nya kepada Popol and Koopa nih. Saya kasih dulu item jungle-nya sama Popol and Koopa. Kita hajar dulu. Dan saya di ulti ya sama Guinevere ya. Saya di ulti sama Gwyn. Kita hajar dulu. Di sini kita masih bertahan nih. Kita hajar dulu ya teman-teman. Dan kita menang ya melawan Vale ya. Dan Valenya udah B2 ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Dan saya mau ambil Popol and Koopa dulu. Di sini Popol and Koopanya udah dapat. Di sini Esme saya udah 2 ya. Tinggal kita jadikan bintang 2 supaya Esme kita cepat bintang 3 ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Dan saya ketemu sama apa nih? Sama Atlas ya. Di sini Atlasnya udah B2 ya. Dia pakai
Pipa master dan dikasih item juga ya. Atlasnya dan SP saya berhasil ya mengalahkan Popol yang kupanya ya. Bentar lagi lawan kita udah tereliminasi ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Di sini saya mau ambil apa dulu nih? Saya mau ambil buah ungu dulu ya. Di sini saya udah ambil buah ungunya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Di sini saya udah ambil buah ungu. Kita hajar dulu ya. Saya mau hajar buah ungu kita dulu ya teman-teman. Oke, masih bertahan ya melawan buah ungunya. Dan saya mau ambil Winter Tansen atau apa nih? Winter Tansen sama Rose Gold Meteor juga bisa nih. Dan di sini saya mau ambil Summoner Star Core ya. Saya akan jadikan Popol Inkubanya sebagai Star Core dari Summonernya ya. Oke, dapat Esme, tinggal satu lagi nih. Kita cari Esme-nya supaya Esme saya cepat mendapatkan bintang 3 ya. Di sini win yang dikumpulkan dari vali skill 3-nya 3 ya. Tinggal satu lagi ya supaya kita bisa mendapatkan Esme-nya satu lagi ya supaya Esme saya bintang 3 ya, teman-teman. Saya ketemu sama Naturi Spirit ya. Di sini dia pakai Naturi Spirit dan Eidoranya udah B3 ya. Eidoranya udah B3. Saya berhasil ya dikalahkan sama Naturi Spiritnya ya. Nanti kita akan mengalahkan di round selanjutnya. Di sini Esme saya udah B3 ya teman-teman. Dari penggunaan skill 3 valinya dan Esme saya cepat ya mendapatkan bintang 3 ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum menggunakan skill vali 3-nya silahkan dicoba ya. Bagi teman-teman yang belum menggunakan skill 3 dari valinya silahkan dicoba ya. Di sini saya masih menggunakan skill 3 dari vali dan saya masih bertahan ya melawannya ya teman-teman. Oke, kita hajar dulu dan lawan kita berhasil ya kita kalahkan, yaitu Commander Pau ya, berhasil kita eliminasi ya. Kita tunggu dulu. Di sini Popol Inkuba saya udah B3 sama Zas B3 ya. Tinggal satu lagi kita aktifkan summonernya ya menjadi 4 dan di sini Popol Inkuba saya udah aktif lagi ya satu sinergi, yaitu sinergi dari Mystic Bauru ya. Sinergi dari Mystic Bauru-nya udah aktif ya. Oke, ketemu sama Not Temple ya. Dia pakai Not Temple combo sama Aspiran ya. Dia combo sama Aspiran. Ya, masih bertahan ya Esme saya. Esme saya masih bertahan. Angela tinggal Layla satu ya yang akan kita kalahkan ya. Oke, dan kita berhasil ya mengalahkan Laylanya ya, teman-teman. Dan saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 8 ya. Di sini saya mau ambil kapasitas dulu ya. Kita akan aktifkan summonernya ya setelah ini menjadi 4 supaya star core dari Popol Inkubanya udah aktif. Dan di sini saya mendapatkan Sun ya. Di sini saya udah kasih kepada Sun ya Wind Blazing-nya dari Vale ya teman-teman. Saya kasih sama Sun dulu ya. Di sini saya udah kasih sama Sun. Ketemu sama Roger ya. Di sini Roger saya lawannya udah B3 ya teman-teman. Angelanya udah B3 juga dan kita masih bertahan ya. Mengalahkan Angelanya tinggal Roger. Rogernya berhasil ya kita kalahkan dengan mudah ya teman-teman. Di sini lawan kita tersisa 5 lagi. Sebentar lagi kita jadikan Sunnya B2 ya. Di sini Sun saya belum mendapatkan bintang 2 ya. Nanti setelah ini kita akan aktifkan Sunnya bintang 2 ya, teman-teman. Kita aktifkan Sunnya bintang 2.
Bintang 2. Ketemu sama Bleric ya. Di sini Bleric-nya udah B3. Akai udah B3, Edora dan Roger-nya B3 juga nih. Ya, saya dikalahkan nih sama Nature Spirit-nya lagi ya. Esme saya belum berhasil ya mengalahkan Nature Spirit-nya ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa kita dikalahkan. Nanti kita akan mencoba mengalahkannya di round selanjutnya ya. Oke. Di sini Sun saya udah B2. Saya akan kasih item sama Sun ya, teman-teman. Rose Gold Meteor sudah saya kasih sama Sun. Nanti kita akan kasih Sunnya buku mana ya? Kalau dapat kita kristal magi, kita akan jadikan Sunnya sebagai magi ya. Kita tunggu dulu. Di sini kedapat lagi nih. Vexana ya. Di sini Vexana saya udah mendapatkannya dan saya mendapatkan magi kristal ya. Saya akan kasih sama Sun ya, teman-teman. Buku mana saya mendapatkan dari Sun juga. Oke, saya akan kasih buku mana sama Sun. Saya atur dulu ya posisinya. Oke, saya kasih item dulu ya. Di sini Sun saya kasih item Rose Gold Meteor ya. Kita cari dulu. Kadita dapat. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman. Clean saya udah B2 ya. Kita tunggu dulu ya. Sun saya berubah menjadi bintang 3 ya. B2. Oke, kita tunggu dulu. Ketemu sama Roger lagi ya, B3, dan kita berhasil ya mengalahkan lawannya ya, teman-teman. Oke, tinggal lawan kita satu lagi ya. Yang akan kita kalahkan ya setelah ini. Kita cari dulu, dapat Kagura. Oke, mantap. Saya akan masukkan Vexana ya. Soalnya magi saya udah 6. Saya nggak main Kadita lagi. Saya akan cari Sun ya. Oke. Oke, dapat Vexana lagi ya. Apakah Vexana saya mau B3 nih? Kita tunggu dulu, di ulti sama Lord Vexana ya. Tinggal Roger satu nih. Iya, kita berhasil ya mengalahkan Rogernya ya, teman-teman. Mantap kali ya, dengan menggunakan skill 3 dari Vale. Dan di sini saya udah masukkan Sunnya lagi ya. Apakah ini menjadi pertandingan terakhir nih ya, atau gimana ya? Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Di sini kita masih bertahan ya melawannya. Kita tunggu dulu. Ketemu sama Roger B3 lagi ya, dan di ulti langsung nih sama Claudinya, kena Lord Vexana ya. Rogernya nggak lawan tuh, langsung kena ulti ya sama Popoling Kupa, dan kita berhasil ya mengalahkan Commander Valenya ya dengan menggunakan skill 3 Vale ya. Terima kasih dan sampai jumpa.